Begitu ya. Dengan dibacakannya putusan ini, maka perkara ini berakhir karena diputus sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Begitu ya. Sudah kami bacakan putusan ini sebagaimana yang sudah saudara dengar. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima atau tidak terima kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari untuk menentukan sikap. Sikap saudara? Pikir-pikir. Demikian juga penuntut umum. Begitu ya. Dengan dibacakannya putusan ini, maka perkara ini berakhir karena diputus sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Mengadili, menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023 Nomor 802-Pitsus-2022-PN.JKT.CL yang dimohonkan banding tersebut. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara. 5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami Nelson Pasaribu SHMH selaku Hakim Ketua Majelis, Tony Pribadi SHMH, dan Sugeng Kianto SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Wangi Amal Prakasa SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri penuntut umum, penasihat hukum terdakwa, dan terdakwa tersebut. Jadi demikian putusan Majelis Hakim sudah kami bacakan tadi. Jadi kepada terdakwa maupun penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum mempunyai hak untuk menggunakan upaya hukum kasasi atau menerima putusan atau pikir-pikir. Jadi dengan demikian sidang perkara atas nama terdakwa Hendra Kurniawan telah selesai. Maka akhirnya Majelis Hakim menutup sidang. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.